Oke Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bro Ricardo. Asik. Nanti jadi di video kali ini barusan habis nonton story-nya Abobi lagi manasin motor-motor drag, coy. Nah, sekarang saya ini lagi di jalan OTW ke rumahnya Abobi. Mau pamerin motor baru. Anjay, motor baru, cuy. Mau pamerin motor ini terus mau ngajakin balap motor drag-dragnya. Dia belagu amat anjir di YouTube-nya, di Instagram-nya dia sosokan pakai motor drag gitu, cuy. Mari kita tantangin sama RX-ing ini, cuy. Kalau enggak sama si Blacking aja dah yang di rumah gitu kan. Oh ya, dan namanya ini sekarang si Mincreng, cuy. Anjay, Mincreng itu enggak bagus banget ya. Ini saya benar-benar enggak bilang dulu ke Abobi saya mau OTW ke sini, cuy. Nah, kan lagi pada nge-vlog. Woi! Oh, mati anjay. Ini lagi pada ngapain sih? Anjir, di story pada pamer banget ini. Apa? Ini di story pada pamer banget anjir teh lagi apa? Lagi manasin motor drag apaan sih? Nih motor baru nih bos, RX King bos. Jangan nih, dengerin suaranya nih. Gimana, enak gak? Ini motor baru nih. Berapa? 35 juta ini bos. Ini motor mahal nih, motor mahal ini. Gimana sih? Ini tuh yang bikin mahal tuh dari spionnya ini. Ini motor mana ada yang pakai spion nggak? Enggak kan? Nah ini mahal nih, ada spionnya. Di rumah ada RX-nya nomor apa? Ada 2 ya? Ada 2. Kan kalah dulu nih sok, coba sekarang pilih musuh yang mau yang mana gitu. Bentar dulu, kapan nih si RX kalah kapan nih sama motor yang mana ini? Aduh, ini. Jangan menang lah, kita gak. Jadi gini cuy, Abobi tuh motornya kan banyak nih. Motor ini kalah. Motor ini tuh kalah sama RX King. Beli dia motor ini. Ini dulu yang kalah. Beli motor itu biar saya kalah tadi. Malah dia yang kalah lagi, cuy. Gimana ini? RX-nya buru-buru yang kencang nanti lawan besar aja. Anjay, pegang ya omongannya, pegang ya. Ini gua baru beli nih, baru kemarin yang ini. Nah, iya nih. Sekarang saya tujuan ke sini tuh mau ngerosting motor ini nih. Ini kok di story itu kayak yang bener ya, diedit ya? Banget itu. Eh, Aji, ini diedit ya, Bobby ya? Diedit ya, ini kencengnya ya? Enggak. Oh, soalnya saya kesel dia di story pamerin motor ini, motor baru. Ya sengaja. Biar akinya banyak. Banyaklah akinya. Enggak kayak dia. Kalau aki dicas. Dia kalau akinya selak, dicas lagi. Kalau saya beli lagi, anjay. Nah cuy, jadi lanjut lagi, Abobi tuh ini di YouTube sama Instagramnya dia pamer mulu motor ini, emang beneran kencang? Bener kencang, sok dilihat aja, ini campur Ninja terus GSX 1000 ini dalemannya. Anjay, emang itu motor apa? Sok, ditebak aja lah. Kalau lihat dari mesin sih motornya motor apa ya ini ya? Torbit ya? T-Max yang 500 cc. Nah, anjay. Serius ini motor T-Max? Ya. Tapi ini kayaknya sama ini juga kencengan si Brembo ini. Enggak lah, kencengan ini lah. Oh, kencengan ini? Ini belum ada namanya siapa ya? Siapa ya? Miabi kayaknya bagus. Miabi 400 gede, ini man tipis. Oh, kalau tipis berarti siapa ya? Tapi kamu dia Tabit, Oh iya. Oh iya, kemarin tuh motor ini ada masalah terus, cuy. Karbunya ini karbu 34 ya? Karbu 34 tapi butut, guys. Kalau saya jadi Abobi, saya mau beli aja langsung yang baru, guys. Udah beli saya. Nah, pokoknya balik lagi, cuy, saya. Apa? Bisa ke arah ini, Mas. Bisa. Cocoknya. Nah, ninjanya. Ninja. Mau ditukar kah? Mau ditukar gak sama karbu 30? Boleh lah, tukar tambah, nambah 5 juta, oke lah. Jangan lah. Sama M2K aja. Oh, hey. Oh, ini namanya nih. Mana? Pengen lihat. Ini kalau bisa tinggal dibuka sih boleh kalau dibuka. Saya gak berani nyebut, saya gak bisa baca soalnya. Nah, ini namanya, cuy. Wah, gila ya. Hebat ya.
Ah, tapi pengen dong nyobain dong. Boleh, boleh. Boleh enggak? Seriusan? Asik. Tapi nanti pengen balap lah pokoknya nanti hari Senin harus menang tapi ya. Hari Senin pasti menang. Taruhannya lebih gede mumpung lagi puasa. Anjay. Ah, nyepeng saha. Dibayar sabaraha ku Abobi mana? Hah? Tergantung. Dibayar sabaraha ku Abobi. Ya. Masih kurang. Wah, dia terus. Masih gedean itu. Oh, masih gedean itu. Bentar. Ini dia dukung bosnya, cuy. Gimana ini? Gimana? Anjir, ini kurang gede lagi, cuy, uangnya. Wah, hebat ya. Nah, ini. Siap. Berarti dukung siapa sekarang? Wah, dia udah dikasih uang 2 juta ini. Oh, 2 juta, guys. Aduh, ya udah sini ya. Balikin lagi. Gimana? Pokoknya mah tunggu aja harinya, mungkinnya ini kita nanti kebetulan sekarang olahraga kita. Puasa olahraga kan itu bagus juga. Puasa enggak? Puasa dong, harus olahraga tapi turunin semuanya. Oke, berarti ini sekarang hari apa ini sekarang Sabtu ya? Sabtu, Minggu, Senin. Yang kalah apalah? Ini yang kalah harus apa nih? Ini benar nih, serius. Ngasih motor. Serius, ini serius. Deal enggak? Demi apa nih? Demi. Oke, jadi mau pakai motor yang mana? Yang paling kenceng deh, yang mana deh? Biar bisa lawanin RX King punya saya gitu kan? Sebenarnya melawan Supra juga udah kalah itu mah. Anjay. Jadi dia maunya pengen lawan yang ini cuy. Kalau ini mah enggak bakal saya turunin. Ini mah motor rumahan ini mah. Gimana sih turunin lah? Janganlah. Ini mah buat setelan cinta, buat ngebucin. Masa iya buat balap dong. Emang suka ke cewek? Belum tahu, Ji. Ji belum tahu, Ji. Banyak ya, Ji? Banyak. Iya, motor yang biru yang pelan itu yang mana ya? Oh iya, gak apa-apa lah. Saya juga kasihan sih ke Abobi kalau misalkan tiap balap tuh dia yang kalah, cuy. Padahal dia katanya dia sengaja. Gimana? Tantangin pakai luatan. Oh iya ya? Iya ya, bener ya? Oh iya ya? Dia tuh dari dulu pakai motornya pakai Beat. Beat mah tinggal gas doang, cuy. Tinggal gas doang di sirkuit, pakai Sonic. Gimana, ada keberanian gak? Pakai RX King, ada keberanian gak? Ada lah. Bobby Stand Rider ada ituan gak? Ada lah, padahal. Jadi gimana, berani pakai RX King? RX King kita turun. Deal? Saya pakai Beat, Abobi pakai RX King. Demi apa? Demi cinta. Demi M2K, anjay. Deal? Bener ya? Yang kalah pokoknya akord ya? Gendong ya? Oh berarti udah optimis kalah. Ji kumaha Ji ya kawani kieu Ji. Ya. Jadi Abobi nanti pakai RX King punya saya pakai motor Beat yang mana aja deh yang paling pelan gitu kan. Itu sebenarnya skill sih, yang pelan yang mana nanti saya pasti menang sih. Deal? Gendong ya. Dari apa? Tikungan terakhir sampai tikungan R1 ya. Oh, anjay. Gila. Oke deh, pokoknya nanti hari Senin kita gasgen. Tungguin aja ya kontennya ya. Oke, di Stang Seher sama di Bobby Ricardo. Gimana sih? Sama Ricardo Stang Buntung. Stang Buntung, anjay. Tapi sekarang mau nyobain dulu motornya. Boleh beneran, Nak? Boleh. Ya udah, nanti kita mau prepare dulu mau nyobain motor ini, oke? Gaspol sampai ke langit. Hah? Gimana? Gaspol sampai ke langit. Oh, siap. Siap, Bos. Gimana ke langitnya? Jadi sekarang kita nyobain motornya Abobi yang paling kenceng katanya. Pokoknya ini paling kenceng Jawa Barat istimewa pokoknya ini. Bakal saya cobain, bener kan ya? Pakai helm dong biar safety, gak kayak dia kepake helm. Tapi mana juga sih? Nyalain. Tuh, tinggal kelas.
ternyata kencang sekali, guys. Tapi barusan juga tidak terlalu ngegas, wah udah. Wah, anjir. Jadi penasaran harus dicobain pokoknya ya. Ini harus dicobain, kayaknya ngerek sama itu deh. Sama itu, Bro. Iya. Gimana? Saya joki ini deh. Nih, badan sebesar ini pun kuat gitu. Iya, masih kuat-kuat anjir. Waduh, sebesar ini kan. Pokoknya nanti di next vlog bakalan diaduin. Nah, diaduin atau dibalapin? Ya, diaduin sama Bagong. Bakal dibalapin motor ini sama motor itu. Tapi overall ini motor mantep lah. Ini motor Beat 170cc katanya. Ya? 198. Oh, 198cc guys. Kira pokoknya segitu aja lah video kali ini. Gabut juga ini gaje. Gaje? Iya, tapi nggak gaje juga sih, motor ini kenceng juga. Kualitas ini? Nanti kita beli berapa? Ini 49. 49 juta doang? 4.900. DP DP ya, ini DP ya. Nanti kita balapin, oke? Okay? Pokoknya see you in the next vlog, coy.